isi senjata dan terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kaliber yang digunakan hanya 9 mm dan 38, jadi boleh menggunakan dua tangan. Dan kelas selanjutnya, di mana ada kelas pistol target presisi, dibagi kelas putra dan kelas putri. Dan kelas putra putri juga dibagi lagi, ada putra individu dan putri individu dan juga bergu. Di mana kaliber juga dapat dikunci di kaliber 9 sama kaliber 38. Untuk di kelas target presisi ini, peserta hanya diperbolehkan menggunakan satu tangan. Jadi di kelas eksekutif boleh dua tangan, tapi untuk di target presisi cuma satu. Berikutnya adalah kelas senti organik 100 meter visir. Jadi senjata yang digunakan adalah senjata organik atau senjata yang dimiliki oleh aparat TNI maupun Polri dan hanya boleh menggunakan visir atau kejar besi, tidak boleh menggunakan rotoskop atau alat bantu optik. Kelas terakhir adalah kelas senapan api 100 meter versi berburu. Di versi berburu ini boleh menggunakan rifle scope atau alat bantu optik, sehingga masing-masing punya kesulitan sendiri-sendiri dan masing-masing punya kans yang berbeda. Catch a ride to the top of the world. This is where we start. No, we can't make it last forever. We gotta use all the time we have. And you know that we'll never say never if we ever get the chance. And it's good to be alive.
suara umum diraih oleh Bapak Is Abu.